Capaian vaksinasi bagi lansia di Sulawesi Tenggara sejauh ini baru mencapai 20% dari target sekitar 160 ribu orang. Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara menyebut rendahnya capaian vaksin COVID-19 bagi lansia karena masih kurangnya pemahaman warga pentingnya vaksin COVID-19. Pihaknya pun kini terus melakukan sosialisasi untuk mengejar target dan percepatan vaksin bagi lansia. Tetapi alhamdulillah lansia kita ini berupaya bagaimana meningkatkan cakupan, bekerja sama lagi biasa dengan TNI Polri, dengan lintas sektor yang ada di Sulawesi Tenggara, bagaimana kita mengedukasi sehingga lansia kita itu mau divaksin, utamanya keluarga.